Pemirsa, berbagai hasil karya siswa SMA Negeri 3 Denpasar dipamerkan dalam ajang Expo Kewirausahaan Siswa. Kegiatan tersebut sekaligus memberikan bekal ilmu kewirausahaan kepada siswa, tidak hanya dalam proses pembuatan produk, namun juga kemampuan dalam menjualnya. Ketua OSIS SMA Negeri 3 Denpasar Imade Dita Adianta mengatakan, serangkaian hari bulan bahasa berbagai macam kegiatan digelar dan salah satunya adalah Expo Kewirausahaan Siswa ini. Selain itu digelar Lomba Mading yang bertujuan meningkatkan motivasi siswa dalam meningkatkan kompetensinya dalam berbagai ilmu. Di sana ada beberapa lomba seperti cipta musik barang bekas ya untuk kelas 10-nya, kemudian lomba musikalisasi puisi untuk kelas 11 dan lomba pidato untuk kelas 12. Kepala SMA Negeri 3 Denpasar Ide Bagus Sudirga mengatakan kegiatan ini merupakan aplikasi dari pendidikan kewirausahaan. Dalam ajang itu mereka menunjukkan hasil produknya. Para siswa SMA Negeri 3 Denpasar diberikan pendidikan kewirausahaan dengan langkah pertama adalah pembinaan, lalu proses, selanjutnya produk, dan hal yang terpenting adalah kemampuan menjual. Ide Bagus Sudirga menambahkan besar peluang nantinya produk dengan tampilan terbaik akan dinilai dan diberikan penghargaan serta akan ditampilkan di event yang lebih besar. Dengan kegiatan ini, setidaknya para siswa didik memiliki jiwa kewirausahaan. Dengan kegiatan expo ini tidak hanya teori namun juga secara langsung para siswa mampu menerapkan pendidikan kewirausahaan sebagai bekal nantinya setelah menyelesaikan pendidikan baik sekolah menengah atas maupun perguruan tinggi nantinya. Memberikan pemahaman tentang pentingnya menumbuhkan jiwa-jiwa atau karakter kewirausahaan di kalangan generasi muda. Sehingga SMA Negeri 3 Denpasar melakukan expo ini memberikan peluang kepada para peserta didik. Sementara Kabid SMA Disdikpora Provinsi Bali Komang Mertedana mengapresiasi expo yang digelar SMA Negeri 3 Denpasar. Diharapkan ke depan kegiatan serupa tetap diadakan dengan kualitas yang lebih baik lagi. Expo ini kita sudah akan melihat bagaimana anak-anak itu di samping dia tahu bagaimana mensukseskan. Jadi ini mereka penting dengan melanjutkan produk-produk yang inovatif dan kreatif. Sekaligus teknik memasarkan produk. Para siswa dan orang tua sekaligus pengunjung mengapresiasi kegiatan ini karena manfaat langsung didapat siswa mengenai pendidikan kewirausahaan. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilaksanakan oleh SMA 3 Negeri Denpasar. Hendaknya ke depan seperti ini lebih difokuskan bukan hanya kuliner. Expo Kewirausahaan juga diramaikan dengan berbagai macam hiburan yang dipersembahkan siswa SMA Negeri 3 Denpasar. Jaya Kusuma.